Hai editor, di sini dengan Ahya. Di sini kita akan belajar membuat ini. Di Android pastinya. Pertama-tama kamu membutuhkan aplikasi ini. Dan download aja di link deskripsi di bawah, guys. Gratis. Setelah itu, simak video berikut. Yang pertama adalah kita buka fotonya di Pixel Pro, guys. Setelah itu kita kasih mentahan seperti ini. Bagaimana saya membuat line artnya? Saya itu kemarin itu mengasihnya seperti ini, guys. Saya kasih di pojokan seperti ini. Iya, saya terinspirasi dari ini, jadi saya membuatnya. Dan ya, hasilnya lumayan. Seperti ini, guys. Dan centang. Dan seperti ini, lalu saya membuat line artnya dengan manual, guys, untuk menyamakan dengan posenya Reza Arab. Di sini karena saya sudah membuat line artnya, dan biar kalian lebih mudah untuk membuat line art, kita kasih bentar line artnya aja, guys. Seperti ini. Dan kita low in seperti ini, guys. Kenapa kita kasih seperti ini? Karena kalian agar bisa lebih mudah membuatnya, guys. Dan kalian tinggal menyamakan dengan pose kalian. Yang penting adalah kreativitas kalian, guys. Di sini kalian bisa membuat sesuka kalian, tidak harus astronot atau apa ya, sekreatif mungkin. Kalau kalian tidak mengasih mentahan seperti ini, kalian harus berpikir dan mengarangnya untuk menyamakan ini, dan itu lumayan susah. Kalau begini kan kalian tinggal menjiplaknya, dan jika gaya kalian tidak seperti Reza Arab, kalian bisa mengubahnya sendiri. Kalau sudah seperti ini, kita save, guys. Tapi sebelum itu, ukuran dari gambar ini adalah 2000x2000, guys. Lihat. Lalu kita save, guys. Dan ini adalah aplikasi Infinity Design, guys. Setelah itu kita klik new. Dan kita atur ukurannya sama dengan mentahan kita. Mentahan kita tadi adalah 2000x2000. Jadi kita tulis 2000x2000. Dan klik create. Setelah itu kita kasih mentahan kita yang tadi, guys. Klik titik tiga pojok kanan atas, klik import, klik gallery, dan kita kasih, guys. Setelah itu checklist. Dan jika sudah seperti ini, kita klik tool, guys. Tool adalah ini, guys. Ini namanya tool. Kalau sudah, kita klik pen, guys. Dan seperti ini. Setelah itu kita klik kuas. Kita ubah ke ballpoint pen ini, dan kita ubah warnanya ke putih dulu aja, guys, seperti ini. Kalau sudah, kita eksekusi, guys. Lihat, di sini sudah sama. Jadi kalian tinggal menyesuaikan, guys. Jika tangan kalian itu ke sini, kalian harus memanjangkannya ke sini. Cuma begitu doang, dengan kreativitas kalian sendiri. Tapi jika kalian tidak ingin membuat line artnya, tidak repot-repot membuat line artnya, mentahan line artnya sudah saya sediakan di link deskripsi di bawah, guys. Kalian tinggal berfoto seperti posenya Reza Arab dan boom, jadi. Kalau sudah selesai, kita buat seperti ini, guys. Jangan terlalu tebal, guys. Ukurannya atur ukurannya di sini, dan kita kecilkan segini. Setelah itu kita eksekusi, guys. Ya, kita hanya menjiplaknya, guys. Benar-benar menjiplaknya. Tapi kalian bisa membuat sekreatif mungkin, guys. Tidak harus astronot. Di sini saya hanya menjelaskan kalau line art ini adalah glow atau ya neo. New. Dan dari sini saya skip aja, guys, karena ya mudah, cuma begitu-begitu doang, dan lanjutin sampai selesai. Dan untuk lingkarannya ini sangat mudah. Kita klik tool dan klik circle.
Lalu kita buat lingkaran di sini seperti ini, guys. Cuma begitu doang, dan kalau salah kita bisa edit seperti ini. Dan kita skip aja ya guys, karena ya kalau saya membuatnya itu akan kelamaan. Kalian pasti bisa kok membuatnya, aku percaya kalian guys. Dan langsung kita skip guys. Dan kira-kira selain artnya seperti ini guys. Saya sarankan tidak usah di save atau tidak usah di save lalu dilanjutin lagi nanti, itu jangan seperti itu. Saya sarankan itu langsung jadi aja guys. Kalau sudah jadi seperti ini, kita klik tool guys dan klik select, atau kita seleksi satu-satu. Dan pertama kita seleksi yang ingin kalian warnai biru. Seperti ini, lihat di sini warna birunya itu badan doang dan lingkaran-lingkaran ini. Lalu kita seleksi itu guys satu-satu dan seperti ini. Ini karena saya sudah seleksi tadi, jadi ya mudah sekali guys. Seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini, kita klik ini dan klik combine guys dan klik ini. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa meng-save-nya dan mengelanjutkannya lagi, nanti itu tidak akan mengebug. Tapi ya biar cepat jadi ya, kita selesaiin sekarang aja guys. Kalau sudah seperti itu, kita sekarang kita select yang tadi atau kita pilih yang warna pink. Di sini warna pink itu dada dan ini. Apa ini? Ya enggak tahu, bedamat lah. Ini kita seleksi ini dan ya, dan ininya dan sepatu seperti ini. Ini juga guys. Dan sama guys, kita combine seperti ini. Kita klik itu dan klik combine guys. Dan klik ini dan checklist. Kalau sudah selesai, kita klik tool dan klik edit guys, dan kita edit yang ini dulu ya, warna biru. Dan kita ubah warnanya ke biru guys, seperti ini. Lalu checklist guys. Kalau sudah, kita ke yang warna pink guys. Kita klik ini dan kita ubah warnanya ke pink. Dan checklist guys. Dan kira-kira hasilnya seperti ini guys. Dan ini belum jadi guys. Setelah itu kita klik layernya di sini. Kita klik layer dan klik duplicate guys. Dan di sini sudah ada dua layer. Kalau sudah seperti ini, di layer pertama itu kita hapus yang line art warna biru guys. Klik tool dan klik remove, dan kita hapus yang line art warna biru guys, seperti ini. Dan ini sudah terhapus guys, line art warna birunya. Sekarang di layer yang kedua, kita hapus yang line art warna pink guys. Klik layer yang kedua dan kita hapus layer yang warna pink. Dan ini sudah terhapus guys. Kalau sudah seperti ini, kita hide layer yang ini. Klik layer pertama atau layer yang warna pink. Setelah itu hide guys. Jangan lupa gambarnya itu juga di hide guys, atau mentahan utamamu itu hide guys. Seperti ini, hide atau hide, oh terserah anjing. Kalau sudah selesai, kita klik titik tiga pojok kanan atas dan klik export guys. Dan gedein ukurannya ke 2000 aja, gak usah gede-gede karena 2000 udah pas. Dan jangan aktifkan background, lalu save guys. Kalau sudah save yang line art warna biru ini, sekarang kita perlihatkan line art yang warna pink guys, yaitu dengan cara show. Lalu kita tidak terlihatkan line art yang warna biru guys. Klik line art yang kedua atau line art yang warna biru, dan sama seperti tadi kita hide guys. Setelah itu klik titik tiga pojok kanan atas dan save guys. Di sini sudah cuma line art yang warna pink doang kan.
Kalau sudah kita klik ini dan klik export guys, lalu gedein ke 2000 dan save. Setelah ini kita ke aplikasi PixelLab guys. Yo, yang pertama adalah buka mentahmu itu di PixelLab guys. Setelah itu ini kalian bisa kan mengasih mentahnya di PixelLab? Ya pasti bisa lah. Setelah itu klik import dan kasih yang ini atau line art yang biru dulu dan checklist guys. Pastikan ukuran mentahanmu dan ukuran line artnya itu sama guys, biar kalau digedein full itu bisa jadi seperti ini, bisa pas gitu loh guys. Setelah itu klik checklist dan jika sudah seperti ini kita klik shadow dan checklist shadownya kita ubah warnanya ke biru dan gedein radiusnya guys seperti ini. Kalau sudah kita klik checklist guys dan kita duplikat guys, copy atau di sini copy, kita klik duplikat yang banyak atau sampai cerah gitu loh, sampai menyala, klik copy dan ini sudah menyala, tapi kita klik lagi biar lebih menyala lagi. Dan terakhir itu kita ubah yang ke sedikit cerah guys birunya di sini dan kita kecilkan radiusnya dan checklist guys. Kalau sudah seperti ini kita klik huruf A guys dan klik teks, lalu hapus lagi teksnya itu biar mengalihkan guys, biar kita bisa menggantinya, mengganti line artnya. Setelah itu klik kembali ini dan klik import, lalu kasih line art yang warna pink guys seperti ini dan checklist guys. Setelah itu besarin guys seperti ini full, lihat ini bisa pas benar-benar, ya benar-benar mudah. Setelah itu kita klik checklist guys dan seperti biasa kita kasih shadow guys seperti ini dan ubah warnanya ke pink dulu dan ini pinknya ya oke. Setelah itu checklist guys dan seperti biasa kita copy atau kita duplicate, boom, sampai menyala guys. Wow, ini udah menyala. Dan yang terakhir kita kasih shadow yang warna lebih cerah guys dan kita kecilin dan checklist dan kira-kira hasilnya seperti ini guys. Jika kalian tidak usah mengasih background, hasil mentahnya itu seperti ini guys. Jika kalian ingin membuat suasananya seperti di luar angkasa, kita edit backgroundnya seperti di luar angkasa. Kalau sudah seperti ini kita klik ini dan klik transparan dan ini adalah mentahan guys. Setelah itu kita save guys dan save dan kita buka Pixabay Pro lagi guys. Ya lumayan lama ya prosesnya dan sekarang kita tinggal membuat suasana fotomu itu seperti di luar angkasa guys. Jika land artmu itu astronot, kamu harus membuat suasana seperti di luar angkasa. Tapi jika land artmu tidak astronot, kalian harus memikirkannya sendiri guys. Saya tidak ingin memikirkannya. Kalau sudah seperti ini, klik F guys dan klik gambar anjing ini. Gambar anjing. Setelah itu kita kasih ini aja guys. Ini untuk backgroundnya aja guys. Kok nyuri gitu ya? Gak apa-apa ya, yang penting keren. Setelah itu klik checklist guys dan kita blend ke segini aja cukup. Setelah itu kita hapus yang bagian wajah guys, wajahnya biar ganteng guys, biar gak kusam, biar gak biru maksudnya guys. Kalau sudah kita klik checklist guys. Jika seperti ini kita tinggal mengasih bintang-bintang. Klik efek dan klik gambar kalian ini. Lalu kita kasih bintang-bintang guys. Bintang-bintang. Suasananya biar seperti di luar angkasa. Padahal saya tidak tahu luar angkasa itu suasana seperti apa.
Setelah itu klik checklist guys, dan blend mode normal kita ubah ke blend with it seperti ini. Dan ini tidak jelas guys, jadi kita klik effect dan klik dotion. Kata Pak Jawa sih dotion. Setelah itu gedein guys seperti ini. Lihat ini sudah seperti di bulan atau di luar angkasa guys. Setelah itu klik checklist dan hapus bagian wajah guys, atau kita ubah settingnya ke low aja dan kita hapus di wajahnya seperti ini guys. Tapi jangan semuanya guys, biar masih terlihat ini. Dan kita hapus pinggir-pinggirannya guys dengan ke opacity-nya ke setengah aja seperti ini. Kalau sudah kita klik checklist guys, dan kira-kira hasil backgroundnya seperti ini guys. Setelah itu kita hitamin lagi dengan cara mengasih fignet, dan jangan gak usah gede-gede, 30% aja, dan klik checklist guys. Kalau sudah seperti, kita tinggal mengasih line artmu guys, line art yang sudah kamu buat atau yang sudah aku buat tadi. Jika line artmu tidak astronot, suasana jangan seperti ini. Tapi terserah sih, kalau bagus sih gak apa-apa. Dan kita tinggal kasih guys, oh shit, ini guys, dan checklist. Kira-kira hasilnya seperti ini guys. Gimana guys, susah? Tidak lah, easy sekali kan. Jika line art kalian itu tidak astronot, ya terserah kalian. Jika ada salah kata atau kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Kritik dan saran kumpulin di komentar guys. Dan support channel ini dengan cara klik subscribe di bawah guys, biar saya semangat untuk menggerus otak saya untuk membuat kreativitas seperti ini. See you guys, subscribe now. Yo. Dan terima kasih guys telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Yo.